Jadinya. Halo guys, welcome back to my channel. Oke kawan-kawan, video kali ini saya ingin reading. Ini adalah video pertama saya. Baik, sebelumnya motor kita begini karena bodi-bodinya sedang saya cat, saya repaint ulang. Jadi kita pakai begini sudah, begini dulu. Kita lihat apakah reaksi orang-orang melihat kita ini. Oke kawan-kawan, kita lanjut saja pergi. Sekalian saya akan memperkenalkan diri saya. Ini adalah video saya dalam membuat motor vlog ini. Ya, ini dia. Nah, hidup. Oke kawan-kawan, tanpa lama-lama kita let's go. Oke kawan-kawan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya nama Hepir John Silalain. Saya ada di Ambon ini dengan tujuan ya kuliah. Saya kuliah di Universitas Fatimura. Saya angkatan 2019 dan saya tepatnya sekarang di semester 5. Oke kawan-kawan. Ya kawan-kawan, ini kita akan menuju bandara. Yups, itu helmnya jatuh. Nah, itu dia. Saya di Ambon ini sudah ya hitung sendirilah 2019 sampai 2021. Ya kira-kira 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih atau 2 tahun kurang. Ya segitulah kira-kira. Oke kawan-kawan, saya ingin merekod video ini. Adalah video pertama saya, maaf saya masih terputus-putus bicara, tidak lancar ya, karena ini pertama kali saya membuat video tentang moto-moto vlog ini. Oke kawan-kawan, sebelumnya saya ingin menjadi seorang moto vlog. Wih, polisi anjing, gila, semoga nggak ditangkap, amin. Ya itu dia polisi di sini, rajin-rajin polisinya kawan-kawan. Ini kleksonnya, nah itu dia, jangan lupa pakai klekson. Mengapa saya ingin jadi seorang motovlog? Ya ada beberapa alasan yang saya ingin beberkan di sini. Ya satu, di Ambon ini sungguh banyak pemandangan-pemandangan kawan-kawan, baik dari pantainya, bukit-bukitnya, dan yang lain-lain. Di sini pantai-pantainya bagus-bagus. Seperti contoh, ini di depan ini ada pantai-pantai ini, ha. Ini dia, kita itu dia, untuk inilah dia. Ya motor kita ya kawan-kawan, itu ya kita seorang motor vlogger ya, beat. Motor kita beat. Memang bisa ya motor pakai motor beat ya, bisa-bisa aja ya kan. Tergantung apa yang ada itu aja lah pakai dulu. Kalau ada rezeki ya ganti motor kan. Kalau ada rezeki ya, saya juga di sini masih mahasiswa. Jadi saya masih belum kerja lah. Jadi masih minta uang dari orang tua. Tapi saya mencoba dunia-dunia baru ini. Seperti ini, saya mencoba menjadi seorang motovlog. Kita akan mengeksplor Ambon ini. Apakah ya begini-begini. Sekalian kita jalan-jalan. Tapi dengan keadaan body nggak ada, body kosong gini, tidak ada orang yang lihat ya. Gila sih, parah-parah. Berarti ini hal biasa ya teman-teman di sini, tidak terlalu begitulah. Itu kawan-kawan pantainya.
video pertama saya dalam ngevlog-ngevlog gini, jalan-jalan. Oke, kawan-kawan, itu di samping kita, samping kiri kita laut. Ya, kita tepatnya di Teluk Ambon ini. Kita sekarang berada di Ambon. Oke, kawan-kawan, sudah di ini sebelah kiri ini kita dapat melihat kapal yang besar. Oh, itu dia kapalnya. Oh, belum lihat ya? Oh, itu dia kapalnya. Tuh, nampak dia. Oh, ada kayaknya. Oh, bisa satu titik lagi banyak kita, guys. Gila sini. Takut-takut terkoslet. Oke, kawan-kawan, kita sudah ada di kawasan bandara airport Patimura Internasional. Ini dia teman-teman pendatangnya. Ini masih ya, ini kan di kawasannya, di sana itu bisa kalian lihat pesawat-pesawatnya. Minyak kita nggak ada lagi. Nah, itu dia teman-teman, ada Wings Garuda. Itu nggak tahu pesawat apa tuh, besar kali itu. Itu besar kali ya. Kita akan mengelilingi bandaranya teman-teman, tapi kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Ya, mana bisa orang masuk ke dalam. Itu dia. Eh, 4F itu dari mana ya? Tengok kalau beda dari Jakarta atau? Oh ya teman-teman, di Ambon ini kalau masalah musik-musik diangkut, oh paling keras, guys. Sudah kayak memang inilah ya Ambon, semua berdiri tempat-tempat itu semuanya beda-beda teman-temannya. Ya, ini dia Bandara Udara Internasional Patimura Ambon. Ini dia, ini tempat masuk dan tempat keluar mobil. Di sini ada itu di depan itu ruang tunggu ya, tempat ruang tunggu ya kan, di bandara. Plat Ambon ya, plat Ambon tuh DE. Gak tarik. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Tapi nggak ada yang take off atau landing ya. Nggak ada keberuntungan kita. Kita belum beruntung hari ini. Itu dia misalnya. Terus ada yang tidak terlalu malam kalau di sini. Oke, kawan-kawan, sebelum kita ngebut dulu. Oke, kawan-kawan, mungkin video kali ini sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Oke, kawan-kawan, saya tidak lupa selalu meminta dukungan dari kalian dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa dibagikan ke kawan-kawan agar video ini semakin luas ya kan. Dan tentunya saya akan lebih semangat lagi dan membuat konten-konten sebagai motovlog pemula. Dan salam motovlog pemula.